Penyanyi dan pengacara Eli Mazlin tidak mudah melatah apabila dilihat sering menenggelamkan rakan hos apabila mengacarakan sesebuah program televisyen. Eli atau mesra disapa Kak Lina berkata perkara itu boleh dielakkan menerusi perbincangan ketika sesi membaca skrip selain tidak mengamalkan sikap syok sendiri ketika mengendalikan sesuatu rancangan. Itu sebabnya kita jangan shaking dan jangan ilusi seorang diri, kita kawan-kawan sepatutnya boleh berbincang sebab ada bacaan skrip, jadi jangan shock sendiri sebab bukan show kau tapi sama-sama. Jangan ilusi macam saya nak lebih ke apa tidak, kena ingat rancangan itu syarikat punya dan ingat kita ada kerja dan buat sebaik mungkin. Jangan syok sendiri sampai menganiaya orang lain, itu salah, dan jangan rasa tercabar sebab kita sama-sama cari rezeki, katanya yang berkongsi perkara itu ketika sesi pelancaran single terbaharunya berjudul Sayap yang diadakan di Kuala Lumpur pada Rabu. Menjadikan Rina Ross sebagai contoh, Eli berkata keserasian mereka mengendalikan Big Stage musim kelima terbentuk kerana perasaan ikhlas dalam mencari rezeki selain tahu tanggungjawab masing-masing. Saya mudah, kalau nak gaduh fasal rezeki saya akan keluar, sebab untuk apa bergaduh, malu tahu orang Islam gaduh fasal rezeki, tapi terpulang pada masing-masing, saya tak sebut nama sesiapa, cuma jangan rasa tercabar dengan saya. Lebih baik bersatu daripada bercerai, saya nak cakap, kalau nak bahagia dan kerja dalam keadaan tenang, jangan cipta masalah sehingga orang lain jadi mangsa, katanya. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.